أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أيضا في آية آخر في سورة الصف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. أما بعد، yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan ahli jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang mana kita juga berada pada satu bulan yang biasanya dinantikan oleh pecinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana inilah bulan yang disebut sebagai bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Jadi sebelum daripada kita masuk perbincangan yang diminta kepada saya untuk bincang sedikit tentang ancaman Islam liberal, tuan-tuan, terlebih dulu mari sama-sama kita renung dua ayat yang dibacakan tadi. Ayat pertama saya petik daripada akhir surah Al-Fath. Surah ini yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentang kemenangan, merujuk kepada peristiwa Fathu Makkah. Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu ya Muhammad, iaitulah kemenangan yang nyata, merujuk kepada peristiwa pembukaan kota Mekah
dengan sinar iman dan Islam. Tuan-tuan, di akhir surah ini Allah tutup dengan satu pernyataan yang boleh sama-sama kita ambil panduan. Allah menjelaskan bagaimana sifat Nabi itu, bagaimana sifat orang-orang ataupun para sahabat yang berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyatakan Muhammad Rasulullah, iaitulah Muhammad itu pesuruh Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap golongan kufar yang memusuhi Islam. Jadi tuan-tuan, yang ni kita kena beza. Di kalangan orang yang bukan Islam, golongan yang kafir ini, ada di antara mereka beberapa golongan yang dibahaskan oleh para ulama, antaranya yang disebut sebagai kafir zimmi, iaitulah golongan yang berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun merujuk kepada mana-mana golongan bukan Islam yang duduk di bawah pemerintahan orang Islam. Dan mereka memberikan kerjasama yang baik mengikut apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah Islam. Maka kerana itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam barang siapa yang menyakiti kafir zimmi seolah-olah menyakiti aku. Maknanya tuan-tuan, kita kena jelas di sini ada perbezaan. Walau bagaimanapun yang dirujuk dalam ayat ini sebagaimana perbahasan para ulama adalah golongan kufar yang jelas memusuhi Islam. Sebab itu kita lihat di awal permulaan Islam di Mekah, pemuka-pemuka kafir Quraisy, kita namakan siapa saja, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Uqbah bin Abi Mu'ais, Umayyah ibn Khalaf, ini di antara pemuka-pemuka yang sangat memusuhi Islam. Karena itulah kita faham bagaimana Allah menyifatkan para sahabat ketika mana berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mereka akan memberikan perlindungan yang sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka bersikap tegas. Sebab apa? Dikala ada ancaman-ancaman ataupun komplot daripada golongan musuh-musuh Islam ini, mereka sentiasa berwaspada. Ini di antara sifat yang pertama yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita sebagai umat Islam pun kena ada sikap sebegini. Maksud saya, walaupun kita ada kawan-kawan bukan Islam yang boleh kita bertegur sapa, yang boleh kita kerjasama, yang boleh kita ini duduk semeja, tetapi di sana ada juga kumpulan-kumpulan yang permusuhannya sangat keras kepada Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pula bagaimana sifat para sahabat ini. Ruhama ubainahum. Sebaliknya, mereka ini bersikap kasih sayang dan belas ihsan sesama sendiri, iaitulah umat Islam. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu sehingga hari ini kita masih ada sahabat-sahabat yang berulang alik pergi ke Bangladesh. Di sana ada banyak yang dikatakan pelarian-pelarian daripada Myanmar, iaitulah bangsa Rohingya, yang melarikan diri daripada tempat bumi mereka di Myanmar, bumi Rakhine. Tuan-tuan, kerana itu kita sebutkan dalam hal ini, ketika mana ada di kalangan umat Islam sesama kita yang ditindas, yang dizalimi, maka sifat yang kedua ini juga kena ada pada kita. Belas ihsan dan rahmat kepada mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya nak berkongsi sedikit dengan tuan-tuan kebetulan
Yang pertama, kita dah lama tak jumpa. Saya kira mungkin dah dekat setahun dah saya tak ke sini. Mungkin kerana banyak pertemuan program, walaupun diminta oleh Tuan Haji Matno, tapi saya menyatakan ada pertemuan-pertemuan, maka tak dapat. Alhamdulillah pada pagi ini dapat juga kita bersama. Ini pun kebetulan waktu dia tanya, saya berada di UK kerana mengikut satu kursus hampir sebulan. Tuan-tuan, saya nak cerita, kami di sana mengikuti kursus dengan perbahasan beberapa topik yang kritikal pada hari ini. Topik seperti hak asasi manusia, human right, gender equality, kesaksamaan gender, feminism, gerakan feminisme atas nama kebebasan untuk wanita dan kesaksamaan untuk wanita, LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dan termasuklah minggu akhir kami berada di University of Oxford dengan bantuan daripada Profesor Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, yang merupakan anak Melayu pertama yang berkhidmat di University of Oxford. Kami mengadakan beberapa siri interfaith dialog, iaitulah siri-siri dialog antara agama bersama dengan pemuka-pemuka agama daripada Buddha, Hindu, Kristian dan juga Yahudi. Tuan-tuan, saya nak cerita, pada ketika satu sesi kami di University of Oxford, ada seorang presenter daripada United Nations yang menjaga hal ehwal hak asasi manusia yang berpusat di Geneva, Switzerland. Bagaimana beliau membentangkan apa yang berlaku di Rohingya pada hari, di Myanmar pada hari ini, yang melibatkan umat Islam Rohingya, seolah-olah mengulangi apa yang berlaku di Bosnia. Tuan-tuan, ketika itu ada duta daripada Bangladesh. Dia juga berkongsi bagaimana Bangladesh pada hari ini juga menghadapi kesukaran kerana kebanjiran pendatang-pendatang daripada Rohingya ini yang masuk mengikut pintu sempadan itu, akhirnya mereka pun tak mampu nak tampung kebajikan daripada umat Islam Rohingya ini. Yang tertarik adalah apabila seorang sahabat daripada Bosnia menyatakan, apa lagi yang boleh kita buat? Adakah kita boleh hanya melihat pembunuhan demi pembunuhan yang berlaku? Penindasan demi penindasan yang berlaku di Myanmar itu melibatkan umat Islam Rohingya. Sedangkan apa yang berlaku kepada kami umat Islam Bosnia masih menjadi trauma sehingga hari ini, yang dipanggil sebagai genocide ataupun ethnic cleansing, pembersihan etnik. Maksudnya, walaupun dah puluhan tahun mereka itu dibunuh oleh kawan-kawan mereka daripada bangsa Serbia, hal ini masih menjadi igawan kepada mereka sehingga hari ini. Jadi tuan-tuan, wakil daripada United Nations pun hanya boleh berkata, kami hanya boleh memberikan tekanan kepada kerajaan Myanmar. Tetapi itu pun tidak kuat. Sebab kalau nak ambil sanction action, iaitulah sekatan perdagangan, maka dia hanya boleh diputuskan oleh Majlis Keselamatan PBB yang berpusat di New York. Yang di Geneva, Switzerland ini lebih pada hak asasi manusia. Jadi kita boleh tengok tuan-tuan, ini di antara yang berlaku dalam dunia global pada hari ini. Sebab itu kita ucapkan syabas dan tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang berulang-alik, kadang-kadang 2 bulan sekali pergi ke Bangladesh. Untuk apa? Membantu kebajikan umat Islam Rohingya yang terpaksa lari daripada Myanmar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Maka kemudiannya Allah menyatakan lagi sifat para sahabat ini. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka tetap beribadah, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia, yakni pahala dari Tuhan mereka, serta mengharapkan keredaannya.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu saya katakan, tidak ada agama yang mengajar penganutnya untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan kita diajar supaya ada jiwa yang khusyuk ketika kita mendirikan solat. Kita boleh melihat bagaimana harmoninya pergerakan dalam solat berjemaah. Ketika mana kita dipimpin oleh imam, tatkala imam rokok, maka makmum pun rokok bersama. Tatkala imam mula sujud, maka kita pun mula sujud bersama. Dan ini di antara asbab kenapa ramai daripada kawan-kawan kita yang bukan Islam tertarik untuk memeluk agama Islam. Sebab itu saya katakan hari ini tuan-tuan, ancaman-ancaman kepada umat Islam terutamanya di bumi Eropah. Kami berkunjung ke sebuah church ataupun gereja, Protestant church, yang dipimpin oleh padri yang di kalangan wanita, pembantunya padri yang lelaki. Tuan-tuan, katanya padri ini mengikut statistik kingdom, kami diberi makluman bahawasanya, kita faham tuan-tuan, UK ini sebuah negara yang asalnya majoriti Kristian. Sebab itu, wallahu alam, ada pandangan-pandangan menyatakan ketika mana Prince Diana terbunuh dalam terowong bersama kekasihnya Dodi Al-Fayed ketika itu, maka ada menyatakan ini adalah komplot yang telah dirancang. Kerana ada pendedahan daripada seorang anggota bomber Perancis yang menyelamatkan mereka ketika itu. Dia menyatakan, ketika saya selamatkan Prince Diana, masih dalam keadaan baik, maksudnya masih sedarkan diri, tanpa ada cedera yang parah. Tapi tahu-tahu dapat berita telah meninggal dunia. Wallahu alam. Mungkinkah kerana kebimbangan-kebimbangan itu Prince Diana memeluk agama Islam? Wallahu alam, kita tidak pasti. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, berdasarkan maklumat yang diberikan kepada kami, hari ini walaupun masih 40% yang dikatakan rakyat di United Kingdom ataupun Great Britain ini beragama Kristian, tapi ramai daripada mereka sudah menjadi non-religious people. Orang yang sudah lagi tidak percaya kepada agama, kalaupun masih ada agama, tidak lagi praktis, tidak lagi mengamalkan agama yang mereka imani. Dan bagaimana Islam mula berkembang dengan begitu pesat di bumi Eropah. Sebab itu kita lihat baru-baru ni tuan-tuan, di bumi Perancis, ketika mana sahabat-sahabat kita nak solat Jumaat, ada para demonstrasi yang membantah kerana mereka itu semayang di tempat yang terbuka. Bayangkan dalam ketika solat itu, mereka berdemonstrasi di hadapan orang yang sedang bersolat. Jadi saya nak ceritanya tuan-tuan, kata reverend ataupun padri ini, hari ini church ataupun gereja sudah kurang dikunjungi orang. Maka kami terpaksalah membuat beberapa perubahan untuk menarik orang datang ke gereja. Tuan-tuan, sebab tu bila kami lihat di dalam itu ada satu set band. Ada drum, ada satu mic stand untuk kumpulan ataupun solo yang akan menyanyi dengan lagu-lagu yang mendamaikan mereka pada waktu itu. Dan ada juga kawasan untuk kalau yang bawa anak ni, ada juga tempat nursery dalam church itu. Tuan-tuan, saya nak sebutkan bahawasanya di kalangan orang Islam, kalau di UK ini perkembangannya cukup baik sekali. Sebab itu yang kita tengok di media Facebook kita, perbahasan-perbahasan interfaith ini sangat berkembang di Hyde Park Corner. Setiap hari Sabtu dan Ahad, dan kami sempat ke situ pada ketika kursus, dan kita boleh lihat mereka secara bebas berdebat tentang apa yang mereka faham dan apa yang mereka yakin daripada agama masing-masing. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebab itu saya katakan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan melihat para sahabat ini rukuk dan sujud bersama
demi mengharapkan reda Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tak ada yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang yang soleh. Terdapat pada wajah mereka daripada kesan sujud dan ibadah mereka yang ikhlas. Sebab itu saya kira air muka ataupun wajah orang yang menjaga solat ini kita boleh nampak berbeza, tuan-tuan. Kalaulah kita boleh lihat secara tidak langsung, orang yang kadang-kadang tinggalkan solat ini mukanya tidak ceria, wajahnya tidak berapa bercahaya, ataupun kita lihat pun kita pula jadi tak tenang tengok wajah dia, tuan-tuan. Tapi ketika mana kita lihat orang-orang yang menjaga solat, Masya Allah, pandangan pertama saja sudah menjatuhkan hati kita untuk berminat berkongsi ilmu dan pengalaman dengannya. Sebab ini kelebihan yang Allah nyatakan bagi mereka yang rukuk dan sujud pada Allah demi mengharapkan redha Allah. Terdapat tanda pada wajah-wajah mereka itu kesan sujud daripada ibadah mereka yang ikhlas, Masya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Allah menyatakan lagi, ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاهُ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. Demikianlah sifat mereka yang disebut dalam kitab Taurat dan sifat mereka dalam kitab Injil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ketika di gereja, padri itu menerangkan kepada kami bahawasanya di antara hidangan yang akan diberikan kepada mereka yang datang ke church pada waktu itu adalah dua perkara, bread and wine, iaitulah secebis roti dan seteguk air daripada wine. Mengambil kira, tuan-tuan, kerana simboliknya sebelum daripada Jesus yang mereka yakin itu telah disalib, perkumpulan terakhir dengan kawan-kawannya mereka sempat menikmati hidangan roti. Lalu penganut-penganut yang kemudian pada hari ini untuk merasai perjuangan Jesus itu diberikan secebis roti oleh padri yang membimbing mereka dengan bacaan kitab Bible pada setiap hari Ahad. Yang kedua, tuan-tuan, wine itu simbolik kepada darah Jesus. Ini yang diberi maklum kepada kami dalam interfaith dialogue ketika kami berkunjung ke gereja itu. Dan saya nak sebutkan, tuan-tuan, tentang holy water ini. Memang padri ini mengakui, ya, kami ada melakukan pembaptisan. Maknanya yang disebut sebagai orang yang nak memeluk agama Kristian akan dibaptis dan diberi minum dengan holy water. Kami bertanya apa yang dibaca oleh padri ketika menggunakan holy water ini. Maka mereka mengatakan bahawasanya kami membaca ayat-ayat daripada kitab Bible itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang saya nak ceritakan adalah tentang golongan Yahudi. Tuan-tuan, ketika mana kami berbahas, sebab kita faham agama Kristian, agama Islam ini yang dianggap sebagai missionary religion. Maksudnya penganut-penganut agama Islam dan Kristian nak tak nak mereka akan menyebarkan apa yang mereka yakin dan imani kepada orang lain untuk mengajak menganut agama yang kita imani. Jadi kalau kita orang Islam, kita kena buat dakwah. Kalau membalik-membalik Kristian, mereka juga akan melakukan perkara yang sama. Tetapi berbeza dengan kumpulan Yahudi. Kami berjumpa dengan rabai Yahudi. Rabai ini dianggap macam pendeta ataupun ulama mereka. Tuan-tuan, saya bertanya kepada rabai ini, apa beza Zionis dan dengan Yahudi, Jews? Sebab kelihatan, kita nampak hari ini peperangan yang berlaku di Palestin seolah-olah tidak menggambarkan beberapa ajaran teras dalam agama Yahudi yang disebutkan kepada kami. Tuan-tuan, kata dia, ini persoalan politik. Tapi akhirnya dia mengatakan, kami kena duduk di bumi Jerusalem ataupun tanah yang dikuasai oleh Israel pada hari ini
Sebab inilah bumi yang akan didatangi oleh penyelamat akhir kami yang bernama Mesiah ataupun apa saya lupa, dan mereka sedang membina Solomon Temple ataupun Kuil Sulaiman. Kerana kefahaman mereka berdasarkan apa yang mereka faham ketika itu. Dan ketika mana kami berkunjung ke sinagog. Sinagog ini tempat ibadat mereka, tuan-tuan. Bayangkan di hadapan kita seumpama ini, dia ada satu meja yang seolah-olah pada hari Sabtu, sebab tu dia yang dikatakan Black Sabbath itu, hari besar bagi orang Yahudi adalah hari Sabtu. Kalau kita hari Jumaat, orang Nasrani mengambil hari Ahad, maka kumpulan Yahudi mengambil hari Sabtu sebagai hari kebesaran mereka. Tuan-tuan, di hadapan tu ada satu almari yang kami lihat. Dan kami tanya apa yang ada dalam almari tersebut. Lalu dia pun buka rabai ini. Rupanya ada 5 gulung yang dikatakan kitab Taurat, wallahu alam, mungkin yang telah dipinda, yang ditulis tangan dalam bahasa Hebrew, tuan-tuan. Dan yang menariknya, ketika mana dia nak buka itu pun cukup berhati-hati, nak sentuh pun dia tak guna tangan. Dia ada satu penunjuk, macam kalau kita mengaji ni tuan-tuan, ada penunjuk ni, lidi ni, mereka juga ada penunjuk yang khas dibuat daripada perak. Maknanya dia pun tak boleh sentuh secara direct yang dikatakan isi kandungan Taurat yang mereka simpan dalam almari tersebut. Yang menariknya lagi tuan-tuan, ketika mana perbincangan tentang Nabi Ibrahim AS. Kata mereka, yang kami tahu dalam kitab kami, Nabi Ibrahim diperintah oleh Tuhan untuk menyembelih Nabi Ishak. Sedangkan kita sebagai umat Islam yang kita yakin, yang Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk sembelih Nabi Ismail. Dan kata mereka, kami percaya kepada satu Tuhan. Dan soalnya tuan-tuan, Yahudi ini kalau kita satu sudut, agama yang very exclusive. Saya tanya berapa population Jews pada hari ini dalam seluruh dunia. Dia kata kami tak ramai, sekitar 20 juta orang. Maknanya tuan-tuan, nak banding umat Islam ada 1.9 bilion. Golongan Kristian ada 2.1 bilion. Orang Yahudi ataupun Jews ini hanya sekitar 20 juta. Tapi kita boleh lihat bagaimana mereka sangat pintar dan menguasai hampir kesemua tempat-tempat strategik dalam dunia ini. Bahkan pembikin-pembikin aplikasi, namakan apa saja tuan-tuan, yang disebut sebagai Facebook, Twitter dan sebagainya, adalah idea daripada kumpulan-kumpulan golongan Yahudi ini yang sangat cerdik dan pintar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi akhirnya kami berbahas. Kan itu, bila dilihat seolah-olah macam ada persamaan, maka kita kata itu tidaklah menjadi kehairanan. Kerana yang sebutkan agama Samawi ini, yang kitabnya turun daripada langit, ada 3. Yang pertama, kitab Taurat yang turunkan kepada Nabi Musa AS. Inilah Bani Israel yang menjadi kumpulan-kumpulan yang kita kenal sebagai Jews pada hari ini. Yang kedua, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa AS, yang akhirnya didokong oleh kumpulan Nasrani pada hari ini. Dan yang ketiga, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya lihat satu perbahasan yang disebut oleh para ulama, bila mana kita baca surah At-Tin. Tuan-tuan, cuba kita baca surah At-Tin, tengok hubung kaitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Watur Sinin wa hadzal baladil amin. Tuan-tuan, saya nak tanya sikit, demi buah tin dan buah zaitun, agak-agak apa yang kita boleh sebut tentang buah tin dan buah zaitun ini, hubung kait dia. Kata ulama, buah tin dan buah zaitun ini banyak berada di Palestin, yang merupakan bumi kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kita ingat ketika mana Siti Maryam yang mengandungkan Nabi Isa
dalam keadaan tidak berbapa, tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, berlindung di bawah sebatang pohon tamar. Lalu ketika mana dia sudah berputus asa, dalam keadaan sakit begitu, datang satu suara agar Maryam goncangkan pohon tamar itu. Bila gugur buah tamar itu, maka makanlah untuk apa? Sebagai yang disebutkan sebagai memberikan kekuatan ketika nak melahirkan Nabi Isa. Jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, bila Allah sebut waturi sinin dan demi bukit Turusina, ada yang menyatakan dengan nama Turisaina. Apa yang ada pada bukit ini tuan-tuan, kalau bukan inilah bukit yang mana Nabi Musa alaihi salam bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Musa dipanggil sebagai Kalimullah, seorang nabi yang bercakap langsung direct dengan Allah. Yang ketiga, kata Allah, wa hadzal baladil amin, dan demi bumi ataupun negara ataupun negeri yang berkah ini, yang aman ini, merujuk kepada Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Ini hubung kait di antara tiga agama. Soalnya tuan-tuan, dua agama ini dari satu sudut kita faham sudah ada berlaku penyelewengan. Sebab itu akhirnya nanti kita nampak ketika mana Nabi SAW yang disebut oleh Allah sebagai Khatamun Nabiyyin, penyudah segala Nabi. Ini yang tidak digemari oleh kumpulan-kumpulan Yahudi dan Nasrani. Sebab bagi mereka, Nabi akhir zaman kena datang daripada kumpulan mereka. Tuan-tuan, kita baca surah As-Saff, yang mana di sana ada lagi sekuen-sekuen yang hampir sama yang disebutkan tadi. Allah kata, wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima ta'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah. Allah kata dalam surah As-Saff ini tuan-tuan, ketika mana wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, dan ketika mana Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu menyakiti aku? Tidak sedikit apa yang dibuat oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa ini tuan-tuan. Kemudian, kamu tahu dah aku ni Rasul Allah kepada kamu. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Maka tatkala mereka berpaling daripada kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Wallah la yahdil qawmal fasikin. Dan Allah sekali-kali tak beri petunjuk kepada kaum yang fasik. Ini yang disebut sebagai pengikut Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Jadi maknanya, pada zaman Nabi Musa lagi, mereka sudah membuat onar. Mereka sudah menentang apa disampaikan oleh Nabi Musa. Kemudian tengok apa yang berlaku kepada pengikut Nabi Isa. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ketika mana Isa anak Maryam berkata kepada Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku. Apa dia? Kitab Taurat. Jadi bayang tuan-tuan sekuen itu. Nabi Musa turun dulu kitab Taurat. Kitab Taurat cerita ada kehadiran Nabi Isa selepas baginda. Bila Nabi Isa datang kepada umat Bani Israel, Nabi Isa kata, aku ni membenarkan apa yang ada pada kitab sebelumnya, kitab Taurat, dan memberikan berita gembira kepada kamu. Seorang Rasul yang akan datang kemudian daripada aku, namanya Ahmad. Masya Allah. Tuan-tuan, clearly stated in the Quran. Maksudnya, berita kedatangan Nabi SAW ini sudah tercatat dalam kitab Injil. Tapi apa yang berlaku pada hari ini tuan-tuan, sudah dipalsukan.
Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan keterangan mukjizat dan hujah yang nyata, mereka berkata, hadza sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Maknanya penolakan itu berlaku. Jadi tuan-tuan, mudah cerita apa yang membezakan kita dengan Yahudi dan Nasrani, kerana mereka tak boleh nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Adapun Allah Subhanahu wa taala itu, bila kita tanya kepada golongan Yahudi, mereka kata, we believe in one God. Kami percaya kepada satu Tuhan. Sebab itu saya kata, berbanding Yahudi dan Nasrani, Yahudi pada satu sudut lebih dekat kepada Islam berbanding daripada yang disebut sebagai Nasrani itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian yang saya nak sebutkan, hari ini dengan isu-isu yang berlaku sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya adalah rentetan daripada perjuangan-perjuangan kumpulan-kumpulan yang menganggap diri mereka ingin meneroka kebebasan dalam agama. Sebab itu bila saya sampai kepada kami sampai ke Kuil Vihara di Oxford yang merupakan Buddhist Temple, ada seorang Sami ni daripada Scotland, maknanya dia asal Kristian, kemudian dia tukar agama masuk jadi Buddhist. Seorang lagi daripada Thailand tapi berada di Oxford, UK, United Kingdom. Saya tanya dia, tuan-tuan, how about homosexual relationship? How about yang dikatakan same-sex marriage? Kata dia, dalam kami, ajaran agama kami, ajaran Buddha, semua itu tidak dibenarkan. Bagi penganut agama Buddha yang biasa, ada 5 prinsip yang mereka kena pegang. Tak boleh tipu, tak boleh ambil barang orang, tak boleh curi, tak boleh minum arak dan sebagainya. Nak jadi Sami, kena tambah 5 lagi tuan-tuan. Antaranya apa? Tak boleh berkahwin. Jadi saya kata, manakah agama yang lebih baik daripada Islam? Yang kita nak cerita, kalau imam yang jadi imam solat kita tak boleh kahwin, jenuh tuan-tuan. Kami hari itu duduk sebulan dekat United Kingdom. Tuan-tuan bayang, semua-semua ni bapa orang, suami orang. Dulu-dulu training ni tuan-tuan 6 bulan. Kami tak dapat bayang, yang kami sebulan pun dah bengong semua tuan-tuan. Bayangkan hak dulu-dulu ni 6 bulan tak jumpa bini. Tu yang kata bila nampak tiang pun dah nampak macam rupa bini kat rumah. Jadi saya nak cerita tuan-tuan, bayangkan Islam ini memenuhi fitrah manusia. Tapi di kala agama-agama lain kita faham, ketika mana kamu nak menjadi priest, kamu nak menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, maka di sana ada batasan. Antaranya apa? Tak boleh kahwin. Tapi saya nak ceritanya tuan-tuan, bahawasanya perkara-perkara tadi tidak dibenarkan dalam agama mereka. Kami berkunjung pula kepada Krishna Temple. Krishna Temple ni dekat Stratford, lebih kurang sejam daripada London. Maka Sami yang beri penerangan kepada kami itu juga seorang Scottish. Asalnya Kristian, tukar agama jadi Hindu. Jadi bayangkan orang Hindu yang berkulit putih. Baik. Tuan-tuan, rumah yang mereka duduk ataupun temple yang dijadikan sebagai kuil itu adalah katanya pemberian ataupun istilah, kalau kita istilah agama kita, wakaf daripada salah seorang anggota The Beatles. Siapa dia? John Lennon, tuan-tuan. So dibawa kami keliling kawasan itu untuk menyatakan ini antara lirik-lirik yang mana ditulis dalam lagu The Beatles yang merujuk kepada perjalanan kerohanian John Lennon mencari Tuhan. Wallahu a'lam. Dan kemudian kami dibawa naik kereta lembu, tuan-tuan. Dan lembunya masya-Allah bukan main besar, 1.5 ton setiap ekor, tuan-tuan. Memang besar sungguh. Jadi kami pun tanya dari satu sudut, bagaimana dengan lembu ni? Jadi walaupun kita faham setengah-setengah penganut agama Hindu ni, kita faham perbezaan kefahaman itu juga kita boleh nampak di situ. Secara umumnya lembu ni sebagai Tuhan mereka. Jadi bila kami tanya bagaimana hal ini, jadi dia kata dari satu sudut
ada beza lembu jantan dan lembu betina. Lembu jantan ini memang tugasnya untuk beginilah. Kalau ada visitor yang datang, maka dia akan yang bawa lembu jantan. Sebab dia kata, if we don't work on it, we will eat it. Faham tu tuan-tuan? Kalau kami tak suruh dia bekerja, memang kami akan makan dia. Jadi nak ceritanya, ini di antara perbahasan-perbahasan yang ketika mana kami ke sana. Jadi saya tanya kepada Sami ini, agak-agak dah ada ke belum pasangan gay yang nak bernikah di temple, di Krishna temple ni? Tuan-tuan, di tangan dia tu ada satu beg, dalam beg tu ada tasbih dia, macam ada biji-biji kecil, lebih kurang 100. Kami tanya apa kegunaan? Maka ini meditation kami, ini meditasi kami. Ada dia punya zikir-zikir dia tuan-tuan, Hari Rama Krishna dan sebagainya. Sebab tu kami berbincang dengan Dr. Afifi, kerana melihat dari sudut teras agama itu seolah-olah ada kesamaan dengan Islam. Tapi kita tak kata Islam itu sama dengan agama-agama lain. Jadi kesimpulan yang boleh kami buat begini tuan-tuan, mungkinkah yang dikatakan sebagai Gautama Buddha itu, ataupun Guru Nanak itu, ataupun siapa lagi lah daripada pemuka-pemuka agama ni tuan-tuan, sebahagian daripada Rasul yang tidak disebutkan nama mereka dalam Al-Quran? Para ulama berbahas tuan-tuan, selain daripada 25 orang Rasul yang Allah sebut nama dalam Quran, di sana jumlah Rasul yang sebenar lebih kurang 313 orang. Nabi 124,000. Sebab tu kita boleh tengok ada Nabi-Nabi yang kita tak biasa dengar nama, tapi bila ziarah ke Jordan Mesir, ada makam mereka. Siapa antara Nabi Syam'un, Nabi Syis dan sebagainya? Jadi maknanya, mungkinkah mereka ini daripada utusan-utusan Allah? Wallahu'alam. Sebab dalam kitab-kitab mereka pun, contohnya kitab Upanishad dalam agama Hindu, ada disebutkan tentang kedatangan seorang di akhir zaman yang akan menyelamatkan dunia, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia kata ginilah, setakat ni belum ada lagi pasangan gay yang bernikah dekat temple kami. Maknanya mereka pun tak benarkan lagi. Saya tanya padri soalan yang sama, dia kata pun kami tak benarkan lagi. Maknanya kalau ada pasangan yang sama jenis nak kahwin, kena kahwin dekat building lain. Kami hanya membenarkan perkahwinan antara lelaki dan perempuan. Saya nak sebut tuan-tuan, ini perjuangan kumpulan liberal. Kalau dalam Islam itu ada yang disebut sebagai Islam liberal, rupa-rupanya pada agama-agama lain ini juga ada kumpulan liberal dan sekular tuan-tuan. Dan mereka inilah cuba justify apa yang mereka buat itu tidak salah dengan ajaran agama. Kami berjumpa dengan seorang padri gay tuan-tuan yang bernama Jeremy Marks. Tuan-tuan bayang, dia seorang padri, tapi waktu yang sama dia confess dia seorang gay. Dia kata, saya ini sangat mengikut apa yang disebut oleh kitab Bible. Saya berkahwin, tapi dalam perkahwinan kami ini sampai hari ini saya tak merasa nikmat perkahwinan. So lebih kepada persahabatan dengan isteri saya. Tapi hari ini saya sudah ada satu partner, seorang pemuda daripada Itali, dan ini lebih dekat dengan jiwa saya. Tuan-tuan, dia cuba justify macam mana dia jadi seorang padri, waktu yang sama dia ni seorang gay. Dia cuba reconcile between his faith dengan being a homosexual person. Lalu dia kata kami jumpa satu ayat yang disebut dalam kitab Bible, di kalangan manusia ini are made in a unique way. Di kalangan manusia ini ada yang dijadikan dalam keadaan yang unik. Maka kami guna ayat itu untuk justify diri kami. Jadi tuan-tuan, benda yang sama juga dalam Islam. Pendokong-pendokong LGBT, kumpulan-kumpulan Islam liberal, ketika mana nak justify homoseksual tak salah, maka dia cuba reinterpret apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Strategi mereka tuan-tuan, menolak pentafsiran para ulama yang terdahulu
Yang kedua, insert pengalaman mereka ketika mana mereka melakukan hubungan tersebut. Kata mereka, kami dapat obtain love from our partner, boleh dapat kasih sayang daripada pasangan kami walaupun sama jenis macam pasangan suami isteri dapat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apa ayat yang mereka selewengkan? Antaranya ayat 21 surah Ar-Rum. Allah kata, wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Daripada tanda-tanda kebesarannya, kebesaran Allah adalah kami menciptakan untuk kamu pasangan dari jenis kamu sendiri. Untuk apa kamu tenang dengannya, padanya, dan dijadikan di kalangan kamu itu ada mawaddah, kasih sayang dan rahmat. Lalu ada seorang imam di Cape Town, Afrika Selatan, namanya Musin Hendricks. Dia kata, pasangan dalam hidup tak mesti pasangan yang berlainan jenis. Boleh jadi pasangan hidup kita pasangan yang sama jenis. Maknanya itu interpret dia, tuan-tuan. Yang kedua, bila mana ayat 35 surah An-Nur, Allah kata apa? Wa ankihul ayama minkum, dan kawinkanlah orang-orang bujang di antara kamu, lelaki dan perempuan. Ayat ini jelas. Kalau ada anak dara, kalau ada anak bujang, sampai masa dia kahwin, maka kita permudahkan urusan perkahwinan mereka. Tapi yang difahami oleh seorang bernama Hassan Al-Minyawi, dia kata apa, tuan-tuan, untuk justify LGBT ni? Kami orang LGBT tak mampu untuk nak berpasangan dengan yang berlainan jenis, maka benarkanlah kami untuk kahwin sama jenis. Sebab apa? Kami pun nak ikut sunnah Nabi. Tuan-tuan, maka benda yang sama. Bila saya tanya kepada rabai tadi, tanya kepada padri tadi, maka dia kata, kumpulan-kumpulan yang liberal ataupun sekular dalam agama kami juga ke arah perkara yang sama dalam agama kamu. Maknanya, menggunakan ayat-ayat daripada kitab-kitab suci untuk justify apa yang sebenarnya salah, tapi akhirnya mengatakan ini tidak salah dengan reinterpret balik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, kita tengok apa lagi ancaman daripada kumpulan Islam liberal ini. Tuan-tuan, mereka cuba merungkai apa yang telah disepakati oleh para ulama tentang hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira di antara perbahasan yang saya sempat lihat hari itu, ketika mana Majlis Agama Islam Selangor memfatwakan kumpulan Sisters in Islam sebagai bercanggah dengan Islam, kerana dari sudut ajaran tulisan-tulisan mereka yang jelas tersasar daripada prinsip Islam itu sendiri. Apa benda-bendanya, tuan-tuan? Antaranya bab aurat. Jadi bagi mereka, aurat orang perempuan ni tidak pada rambut. Kadang mereka menggunakan satu ayat, libasut taqwa huwa khair. Pakaian takwa lebih baik. Soalnya takwa ni benda dalam, tuan-tuan. Macam mana kita nak ukur? Jadi dia kata, tak payah nak tutup aurat, pakai tudung labuh sebagainya, tutup rambut, yang penting hati kena baik. Sebab dia kata apa? Pakaian takwa lebih utama. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, mereka kata apa? Mereka tak setuju. Mereka tak setuju yang dikatakan kuasa talak ini diberikan kepada suami ataupun seorang lelaki. Tuan-tuan, saya dah cerita mungkin sebelum ni di sini. Sahabat saya di NCR, nikah cerai rujuk di Pejabat Agama. Datang satu pasangan suami isteri, yang isteri ni dah acu pisau dekat suami, tuan-tuan. Dia kata apa, abang nak ceraikan saya ke tidak? Suami boleh relax, cool lagi, tuan-tuan. Dia kata, sabar yang sabar. Abang bukan tak nak ceraikan awak, kita boleh bincang lagi. Maknanya orang lelaki ni satu sudut, kadang-kadang panjang fikirnya. Tapi kalau orang perempuan, tuan-tuan, belum tentu. Kan marah pula orang perempuan. Tapi nak cerita, itulah hakikat, lebih pada emosi
berbanding orang lelaki kadang-kadang lebih rasional. Dua. Yang ketiga, tuan-tuan, mereka mempertikaikan hak wasiat. Kenapa orang lelaki dapat dua bahagian, orang perempuan dapat satu bahagian? Sedangkan kita faham tanggungjawab tugas orang lelaki ini banyak. Bukan setakat dia kena tanggung keluarganya sendiri, bahkan adik-beradiknya sendiri. Maka ini dibahaskan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, la ikrah hafidin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka kata tak salah untuk seorang Muslim keluar daripada Islam bila-bila masa. Sebab apa? Tak ada paksaan dalam agama. Ini salah faham yang jelas, tuan-tuan. Ayat ini turun ketika mana ada sahabat-sahabat yang di awal Islam paksa anggota keluarga mereka untuk peluk Islam ikut Nabi SAW. Lalu turun ayat ini untuk mengajar mereka. Dan Nabi sebut pada mereka, tidak ada paksaan dalam beragama. Kamu tak boleh paksa ahli keluarga kamu untuk memeluk agama Islam. Biar mereka beriman itu tunduk pada Allah dalam keadaan rela hati. Suatu bila dibahaskan oleh para ulama apa maksud al-Islam, iaitulah al-khudu wal-inqiyad, iaitu tunduk, patuh dan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kita baca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya bagi Allah, dan demikian kami diperintahkan, dan kami termasuk di kalangan orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah. Jadi bila mana ada perintah Allah, ada arahan Allah, tidak ada argument. Kita tunduk dan patuh. Bila Allah kata tak boleh minum arak, maka kita tunduk dan akur. Bila Allah kata orang perempuan kena tutup aurat, labuhkan tudung sampai di paras bawah dada, kena ikut. Apalagi tuan-tuan, bab solat, zakat dan sebagainya, kena ikut. Jadi kerana itulah kita katakan kumpulan yang disebut sebagai ancaman Islam liberal ini, mereka cuba untuk melonggarkan pegangan-pegangan agama yang telah disepakati oleh para ulama daripada perintah-perintah Allah tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Maka akhir sekali saya buat kesimpulan daripada hampir sebulan kami di sana. Sebab kami kena buat presentation apa yang kami faham. Tuan-tuan, sebulan ni kita sebut macam-macamlah pengalamannya. Nak cerita tak habis pagi ni, tuan-tuan. Tapi kami sempatlah juga berkunjung ke beberapa tempat untuk berdialog dengan macam-macam orang. Kami pergi ke House of Commonwealth yang diketuai oleh Richard Birch. Hari ini sudah ada 52 negara Commonwealth, yang mana daripada 52 ini ada 19 buah negara yang sudah legalize same-sex marriage. Dan ini promosi yang sedang ditekan kepada negara-negara Commonwealth termasuk kita Malaysia yang belum lagi iktiraf perkahwinan sama jenis. Kami pergi ke Amnesty International. Tuan-tuan bayang, ada seorang pegawai pada setiap negara yang in charge isu-isu dalam negara tersebut. So di tempat kita, mereka perjuangkan untuk abolish death penalty, untuk hapuskan hukuman hukuman mati ini. Jadi bila bab LGBT, ada 3 orang bercakap daripada pihak mereka. So kata mereka, sehingga hari ini ada 29 buah negara dalam dunia yang sudah legalize same-sex marriage, dan kami sedang perjuangkan kepada negara-negara yang masih belum menerima. Maknanya tuan-tuan, ini perjuangan mereka sekarang. Dan kami juga pergi ke Liverpool sebab ada Museum of Liverpool yang buat exhibition tentang LGBT. Tuan-tuan, siapa peminat The Reds Liverpool ni, jaga-jaga sikit tuan-tuan. Kami sempat pergi ke Anfield. Di antara tagline dia, there is no homophobic here. Maknanya Liverpool, daerah ataupun distrik Liverpool ni antara yang sangat menguat kepada penyokong LGBT. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Satu. Baik. Kemudian kami berjumpa dengan siapa?
Al-Iman Group, Muslim Supporters LGBT Group di UK. Di antara yang terbesar di bumi US dan UK ni ada dua grup inilah. Kalau di US namanya Fatihah Foundation. Nama pun sandar dekat Fatihah, tuan-tuan. Dekat UK ni namanya Al-Iman. So yang berjumpa dengan kami, dengan kami tu seorang pengkit. Ha? Sebab dia bahaskan begini. Sampai-sampai dia tunjuk dokumen bagaimana kumpulan-kumpulan LGBT di negara-negara Islam sudah dicabul hak asasi mereka. Sedang berkumpul dalam rumah buat parti, tiba-tiba diambush oleh pasukan penguatkuasa enforcement. Dan ada pun yang dibunuh sebagainya. Saya kata begini, kami sebagai umat Islam, kita yakin yang berpegang dengan ajaran agama ni, you pun Islam juga, kita setuju there should not be a harm and violence towards the others. Tidak sepatutnya ada keganasan, ada yang dikatakan kebencian kepada orang lain, termasuklah LGBT. Tapi di situ kena jelas prinsipnya. Adakah bila mana kita setuju tak ada keganasan, kita bersetuju dengan perlakuan mereka? Ini yang kita kena jelas. Jadi bagi saya jelas, apa yang dibuat oleh JAKIM pada hari ini, kita tak bersetuju dengan perlakuan LGBT, tapi kita tak menafikan hak pelaku LGBT untuk dibimbing dan dinasihati. Baru-baru ni tuan-tuan, kami buat lagi program dengan maknyah di Cameron Highland. Baru ni yang datang 80 orang. Dua bas kami kena sedia, tuan-tuan. Saya kalau cerita lain tak ada cerita maknyah, LGBT aja. Baik. Jadi yang datang 20 orang. Saya baca satu hadis, bila kita tengok Allah kata apa, Nabi kata apa, tidak berkumpul mana-mana kaum kecuali bila mana mereka berkumpul dalam rumah Allah, mereka dapat tiga perkara. Yang pertama, diturunkan kepada mereka itu as-sakinah, ketenangan dalam hati. Yang kedua, waghasyat humur rahmah, diliputi kepada mereka itu rahmat daripada Allah. Dan yang ketiga, mereka itu dikelilingi oleh para malaikat. Jadi tuan-tuan, malam tu kita buat muhasabah, tapi petang tu tarik tali dulu. Saya dah cerita dulu kan, 2 tahun lepas kita menang 2-1. Takdir Allah, tahun ni tuan-tuan kalah 1-2, tuan-tuan. Malu kami kalah dengan maknya. Habis dia menang dengan kami, dia kata apa, ustaz, puas hati kami dapat kalahkan ustaz. Habis kami menang, kami nak jadi perempuan balik, Masya Allah. Malam tu tuan-tuan, kita buat muhasabah. Jadi saya bacalah satu ayat Quran daripada surah An-Naml, ayat pelembut hati 30-31. Surah An-Naml, surah semut. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini daripada Nabi Allah Sulaiman, puteri Balkis terima. Maka mesej dalam surat itu apa dia? Jangan kau sombong kepada aku, datang kepada aku sebagai seorang Muslim yang serah diri pada Allah. Tuan-tuan, saya tanya 80 orang malam tu, siapa yang rasa tenang bila saya baca ayat tadi? Daripada 80 orang, 70 orang kat tangan, kami tenang ustaz. Baki 10, ada yang tak rasa apa-apa, ada yang tak berapa tenang. Saya kata yang tak berapa tenang tu mungkin tak semayang kot subuh pagi tadi. Kedua saya tanya, maknanya tuan-tuan apa? Kalau maknyah yang kita baca Quran pun tenang hati dia, kita baca Quran tak tenang, teruk lagi kita pada maknyah, tuan-tuan. Itu petunjuk dia. Baik. Yang kedua, saya tanya diorang, siapa yang ramai-ramai ni nak mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah? Nak mati waktu sujud ke, tengah baca Quran ke, depan Kaabah tengah berdoa ke? Masya Allah, semua angkat tangan. Maknanya dalam hati kecil mereka, walaupun tahu apa benda yang dia tak buat, tuan-tuan. Ada seorang maknya kongsi dengan kami, tuan-tuan, ustaz tahu tak? Kami buat benda ni di lorong ni macam-macam, ustaz. Lelaki-lelaki suami orang yang langgan kami ni ustaz, kadang-kadang bawa isteri tu bersama dengan kami juga. Maknya main pula dengan isteri kawan ni tadi, Masya Allah. Yang maknya ni saya nak kata, asalnya lelaki, betul tuan-tuan kan?
dan mereka ni kebanyakannya tak potong lagi bawah tu. Jadi dia boleh buat dan boleh kena buat. Jadi bayangkan kalau dah yang langgan suami orang ni bawa pula isteri dia bersama dengan maknya, Masya Allah, bayangkan apa yang dia tak buat. Tapi begitu pun kata mereka, bila kita tanya siapa nak mati dalam keadaan yang baik, semua angkat tangan. Saya katakan mudah-mudahan ada hidayah kepada mereka untuk mereka ni tinggal terus. Jadi kesimpulan akhirnya tuan-tuan, pagi ni saya nak minta derma tuan-tuan. Sebab ada sahabat kita yang saya sebut setahun lepas yang kita dah hantar pergi umrah, alhamdulillah dia dah hijrah daripada Kuantan balik Melaka, orang Melaka rupanya. Nama asalnya Encik Nasir, tapi kita nama perempuannya Amy. Jadi baru ni minggu lepas buat pembedahan, keluarkan silikon di buah dada tuan-tuan. Jadi dia perlukanlah sedikit perbelanjaan, dan yang paling penting tuan-tuan, dengan sedikit sumbangan tuan-tuan itu membantu dia untuk terus kukuh istiqamah dalam penghijrahan dia. Saya nampak tuan-tuan, mana-mana bekas maknya yang dah hijrah ni, mereka lebih kuat lepas penghijrahan. Tinggal lagi kita kena support, bimbing mereka, sebab mereka inilah yang akan bantu pula kawan-kawan lain. Kita nak cakap boleh tuan-tuan, tapi masalah kita pun tak pernah jadi maknya. Jadi tak tahu macam mana dunia mereka yang sebenar. Jadi nak tak nak, membalih yang terbaik, pendakwah yang terbaik di kalangan mereka sendiri. Di kalangan bekas-bekas maknya. Jadi kalau adalah tuan-tuan yang nak menyumbang kepada sahabat kita ni, Encik Nasir, ataupun nama dulu glamournya, nama maknyahnya Amy, yang sudah pun selesai selamat buat pembedahan buang silikon daripada buah dada itu, mudah-mudahan Allah menggunakan istiqomah kepada dia, dapat dengan sedikit sumbangan itu menguatkan penghijrahannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya kira setakat itu dulu pada pagi ini. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, ya Allah, keluarkan kami daripada kegelapan kejahilan. Wa akrimna binuril fahmi, dan muliakan kami dengan cahaya kefahaman. Waftah alaina bima'rifatik, dan bukakan ke atas kami pintu-pintu rahmatmu. Wasahil lana abwaba min fadlik, dan bukakan ke atas kami pintu-pintu kelebihan kurniaanmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa ladzina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.